Salam Kreatif, selamat berjumpa kembali bersama channel JJ Fishing. Di video kali ini JJ ini mau melanjutkan proses pembuatan jaring seeker ya. Setelah kemarin kita simak sama-sama ada di part 1 yaitu cara pemotongan timah ya. Dan ini sudah selesai pemotongannya dan hasilnya seperti ini teman-teman. Ini dalam satu kantong kresek ya. Seperti ini. Ini dia. Jus. Nah, yang tadinya panjang-panjang ya. Kita potong jadi dua. Nah, ini aslinya seperti ini panjang. Nah, jadi kita potong dua jadi seperti ini. Oke, lanjut ke tahap selanjutnya yaitu pengepresan jaring ya. Jaringnya sudah ada di tangan. Ini dan ini berhubung jaringnya jaring malang ya, seperti ini teman-teman, tet berarti malang dia. Nah, bagaimana proses cara pengepresannya, kita simak sama-sama videonya. Oke teman-teman, seperti ini bentuk jaringnya ya. Ya kecil saja, tapi ini udah 100 mata ya, udah aja coba hitung tadi, ini 100 lubang, ini berarti tingginya 100 mata gitu ke bawah. Nah, nanti untuk kantong kita mau bikin itu selera untuk bikin kantongan, ada yang 50 ada yang 40, kalau jajah nyaman di 40. Oke, bagaimana proses pemeretaan selanjutnya, itu kita buka ya ujungnya ya, kita buka dulu ujung dia. Nah, kita angkutkan jaringnya. Ini teman-teman bentuknya, kita rapikan dulu teman-teman ya. Tinggal dikit lagi ya dan selesai sudah. Ini ujung yang satunya, di ujung satunya ada di bawah ya, kita sudah sampai di ujung yang satunya. Dan untuk selanjutnya adalah ya, kita copot dulu ini lakbannya. Nah, seperti ini teman-teman, setelah kita buka ini selasinya ya, dan nampakannya adalah seperti ini. Ini tadi ada 100 mata ya, 100 mata. Maka selanjutnya adalah ya, sudah jajah siapkan ya, dua potok besi ukuran kira-kira 1 meter lah cukup, yang fungsinya kita masukkan ini ke lubang ini jaring teman-teman, seperti ini. Prosesnya sama persis dengan proses pengepresan jala ya. Cuma ini bedanya, ini jaring panjang, kalau jala kan bulat. Jadi teman-teman, masukkan satu persatu ke lubang besi ya, seperti itu. Mau pakai tambang dulu nggak apa-apa, suka-suka ya, kalau JJ sukanya langsung begini. Pakai tambang dulu masuk ke sana, dan gitu baru masuk besi, tapi itu dua kali kerja kalau JJ itu nggak suka ya. Kita nggak harus dua kali kerja, seperti itu teman-teman.
Oke, sampai di sini dulu video dari JAJ. Sampai jumpa di pengepresan jaring nanti. Bagaimana cara ngepres jaringnya? Simak terus video dari JAJ. Salam JAJ Fishing. Salam kreatif. Mantap.